Oke guys, balik lagi nih di channel Septa Sibarani. Nah, jadi di video kali ini bakalan meneruskan di video aku sebelumnya itu. Ada video bagi-bagi emot gratis dan akan diumumkan pemenangnya jika videonya udah diupload 2 hari. Nah, karena videonya ini udah diupload 2 hari, kita bakalan memilih siapa pemenang dari video itu dan kita bakalan langsung kirimkan emot yang dia mau. Nah, buat kalian yang belum dapatan, jangan berkecil hati, masih ada di next video nanti bakalan ada lagi bagi-bagi hadiah. Jadi kalian jangan lupa terus dukung channel ini, like setiap videonya, dan jangan lupa juga bantu subscribe-nya biar channel ini makin maju lagi. Oke, terima kasih banyak buat yang udah subscribe. Jadi langsung aja kita ke pemilihan pemenang buat emot gratisnya. Oke, jadi sini aku udah di website buat memilih pemenang dari komentar di video YouTube itu. Di sini kita bakalan lihat sama-sama siapa yang bakalan mendapatkan emot gratis. Karena kemarin aku bilang 2 pemenang, jadi kita bakalan cari 2 pemenangnya. Nah, jadi di sini kita bakalan acak ya. Kita bakalan acak pemenangnya dan di sini kita Nah, di sini ada 34 komentar yang bakalan diacak ya. Jadi kita bakalan start. Nah, di sini karena dia cuma bilang gue mau emot RRQ dan dia nggak sertakan game ID dan server ID-nya. Jadi dia kurang beruntung ya. Mohon maaf, langsung aja kita pilih pemenang yang lainnya. Nah, jadi ini juga cuma bilang emot epos terus emot batu, dia juga nggak sertakan game ID dan server ID nya jadi maaf Tiara Octavia Pardede, belum beruntung. Kita pick pemenang yang lainnya. Nah, di sini ada Satria Maulana, pengen banget emot Geek Fam. Nah, di sini dia kasih ID dan server ID nya dan selamat untuk pemenang pertama itu Satria Maulana. Untuk pemenang kedua kita pilih lagi. Nah, di sini untuk pemenang kedua ada Ardian Elfarabi. Dia bilang, aku mau emot RRQ 2021 yang jaya-jaya. ID-nya sudah disertakan dan server ID juga ada, serta nickname juga disertakannya. Jadi selamat buat Ardian Elfarabi, kau berhak mendapatkan emot RRQ. Jadi kita bakalan salin dulu ya ID dan servernya. Kita bakalan coba give apakah bisa atau enggak. Kalau nggak salah ini nge-giftnya harus berteman dulu ya. Tapi kita coba dulu lah. Oke guys, jadi di sini ternyata kalau mau ngirim hadiah itu kita harus berteman dulu ya. Tadi aku udah sempat coba. Jadi kita harus berteman dulu. Jadi di sini kita coba minta pertemanan aja dulu buat yang menang ya. Dan aku juga bakalan coba ngechat dia biar dia konfirmasi pertemanan dan aku bakalan kirimkan emot yang dia mau tadi. Oke, di sini kita cari dulu tadi untuk yang pertama. Pemenang yang pertama kita cari ID-nya tadi 72. 72 09 28 957. Oke, kita cari ID. Oke, ini untuk yang pemenang yang pertama ya. Kita coba follow. Kita coba kirim pesan ke dia ya. Halo bro. Ini biar langsung kita kirim ya. Emot yang dia mau tadi, dia request emot Geek Fam. Halo bro. Kamu pemenang aku. Kita coba kirim fallback biar hadiah langsung aku kirim. Kita bilang ya, fallback biar hadiahnya langsung aku kirim. Aku kirim ke kamu.
Oke, kita tunggu sampai dia fallback kita ya. Terus kita cari juga pemenang yang kedua. Tadi pemenang yang pertama itu online. Nanti mungkin dia bakalan bahas balas ini ya, pesanku tadi. 10580104 20. Oke, ini dia untuk pemenang yang kedua. Nicknamenya Ardian TZT ya. Jadi dia offline ya. Ternyata dia masih master nih guys. Oke, kita follow dan kita DM. Kayak yang tadi lagi kita DM ya. Halo, halo bro, kamu pemenang. Wait, sebentar. Kamu pemenang giveaway YouTube aku. Kita chat lagi, fallback biar hadiah langsung dikirim. Aku kirim. Oke, kita tunggu aja dia online ya. Nanti dia bakalan. Dan ternyata di sini Ucok Baba sudah membalas pesan aku ya. Hah, katanya. Iya. Kamu pemenangnya. Oke, jadi sini kita coba cek lagi ya, dia tadi mau emot apa, kita bakalan coba lihat. Oke guys, jadi aku udah cek barusan, ternyata dia maunya emot geek fam ya. Langsung aja kita kasih hadiahnya, berhubung kita karena udah berteman ya. Tapi kalau nggak tahu juga sih kalau harus 3 hari dulu berteman, tapi kita bakalan coba emot geek fam. Oke, di sini kita masukkan dulu sandinya, kita kirim, lalu kita cari nicknamenya ya. Tadi nicknamenya Ucok Baba. Ucok terus babanya huruf besar. Nah, kita cari. Nah, di sini kita bakalan kirim ya. Congrats. Congrats. Ntar kita bakalan kirim congrats bro. Jangan lupa. Agak payah nih guys ngetiknya guys, karena ada jangan lupa terus. Jangan lupa dukung terus channel Septa Sibarani. Oke, kita coba kirim ya. Lanjut. Nah, dan ternyata di sini pertemanan Anda belum mencapai 7 hari ya guys ya. Jadi di sini harus berteman 7 hari. Jadi nanti ya gimana ya guys ya? Kita udah coba kirim dan ternyata pertemanannya harus 7 hari. Jadi buat Ucok Baba dan Ardian TJT, kita harus berteman 7 hari dulu baru aku kirim emotnya ya. Di sini aku bakalan tahan dulu karena nggak bisa ternyata ngirim emot, harus berteman 7 hari dulu. Jadi buat Ucok Baba dan Ardian TJT sabar. Kalian fallback aja dulu akun aku yang nicknamenya Trials. Nanti bakalan aku give emotnya. Dan segini aja dulu videonya ya. Nanti di next video aku bakalan kasih bukti bahwasanya ini beneran ya, aku ngirim emot ke orang ini berdua. Nah, itu aja sih buat video kali ini. Jadi karena gak bisa nge-give-nya sekarang, mohon maaf buat kedua pemenang. Jadi aku bakalan give emotnya kok kalau kalian fallback akun Mobile Legends aku. Nanti bakalan ya kita give lah emot geek fam dan emot RRQ-nya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Buat yang belum dapat jangan berkecil hati, nanti bakalan aku give emotnya. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.